sampah dibuang sembarangan oleh oknum warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Tribunar semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya reporter Tribun Kanbaru.com Malik Tananma. Pagi hari ini rekan Tribunar, kita ada di Jalan SM Amin Pekanbaru atau Arengka 2. Dan ini lokasinya tidak jauh dari simpang Tabek Gadang Pekanbaru ya. Dan di sini rekan Tribuners, kita ada di depan onggokan sampah di pinggir jalan. Ini sebenarnya area jalannya cukup bersih ya, kalau ada rumput-rumput. Namun ini sangat mengganggu ketika sampah dibuang sembarangan oleh oknum warga yang melewati kawasan ini. Nah, itu datang satu lagi itu sampahnya rekan Tribuners, dari oknum warga ya. Padahal sudah ada tempat pembuangan sampah yang harusnya menjadi tempat khusus ya, dan tidak dibuang sembarangan. Nah, di sini rekan Tribunar tentunya akan sangat mengganggu ya, tidak hanya mengganggu pemandangan, tapi juga ini menjadi salah satu faktor terjadinya banjir yang ada di Pekanbaru. Ketika sampah-sampah ini turun ke parit ketika hujan, biasanya akan dibawa oleh genangan air ke parit-parit. Nah, ini parit yang di sampingnya ya. Kalau sudah turun ke parit, tentunya akan menyumbat drainase atau saluran air, dan hal tersebut akan menyebabkan terjadinya banjir. Apalagi Pekanbaru masih sampai saat ini masih menjadi salah satu area yang cukup rawan banjir ya, ketika hujan turun dengan intensitas yang cukup luar biasa. Sementara itu rekan Tribuners, di kawasan simpang Tabek Gadang Pandam Pekanbaru pada pagi hari ini masih mati ya lampu merahnya atau traffic light-nya. Dan saat ini lalu lintas dibantu oleh dua paugah ya, yang sedang turun tangan pada pagi hari ini untuk membantu melancarkan arus lalu lintas yang ada di simpang Tabek Gadang ini. Nah, biasanya kalau misalnya mati lampu merah dan tanpa ada polisi atau paugah yang membantu atau penutupan jalur, maka akan terjadi kemacetan yang luar biasa. Biasanya seiring dengan mati lampu merah di kawasan Tabek Gadang ini juga diiringi dengan mati lampu ya di beberapa titik lokasi yang ada di dekat simpang Tabek Gadang Pekanbaru ini. Baik rekan Tribunas, demikian dulu laporan dari saya Alek Tananma dari kawasan Pandam Pekanbaru. Jangan lupa tetap selalu jaga protokol kesehatan dan selamat pagi. Selamat